Kan? Bertemu lagi dengan Kupik and Cream. Hari ini kita bakal main Vayne. Game ini mirip kayak Among Us dan Werewolf. Dimana di game ini kita harus mencari pengkhianatnya. Di game ini ada 3 tim. Tim Innocent, Tim Mafia, dan Tim Netral. Tim Mafia adalah tim yang bertugas untuk membunuh semuanya. Tim Netral adalah tim yang menang apabila dia bertahan hidup hingga akhir game. Dan Tim Innocent adalah tim yang harus mencari tahu siapa Mafia dan orang netralnya, lalu vote kick mereka. Pada Tim Mafia ada 2 role, yaitu Cleaner, di mana dia bisa membunuh dan role orang yang dibunuh itu akan disembunyikan, dan Blamer, di mana role orang yang dibunuh olehnya bakal ditampilkan sebagai salah satu dari role Mafia. Pada Tim Netral ada 2 role juga, yaitu Survivor, di mana dia bisa melindungi dirinya sendiri sebanyak 3 kali, dan Sorcerer, di mana dia bisa menebak role seseorang. Apabila benar, orang tersebut mati. Apabila salah, sorcerer yang akan mati. Pada Tim Innocent ada 5 role, yaitu Dokter, di mana dia bisa menghidupkan orang mati, Polisi, di mana dia bisa melindungi orang dan menghalangi orang yang dilindungi untuk keluar rumah, Provoker, di mana dia bisa memberikan 2 suara ketika vote kick, Investigator, di mana dia bisa menginvestigasi role seseorang. Investigator akan ditampilkan 2 role. Salah satu role-nya adalah role orang yang diinvestigasinya. Dan terakhir ada role orang gila, di mana dia kira dia suatu role tertentu seperti polisi atau dokter, padahal aslinya dia bukan apa-apa dan gak ngapa-ngapain. Pada tampilan orang gila, dia seperti mengerjakan sesuai role-nya. Nah, kalian bisa baca lagi di kolom deskripsi tentang role-role yang ada di game ini. Pertanyaannya sekarang, apakah kita bisa menemukan pengkhianatnya? Mari kita mulai. Let's go. Aku mau lindungin siapa ya guys ya? Aku kan jadi polisi, aku bisa ngelindungin guys. Jadi bisa bikin gak ada yang bisa keluar juga. Kita coba Odo aja guys. Karena entah kenapa, aku curiga sama Odo. Feeling-feeling. Apakah real? Dengan bibirku ini, aku akan melindungi rumah Odo. Wah, kita ciuman kah? Kenapa bibirnya Odo doer juga sih? Halo, Tess. Selamat pagi kawan-kawanku yang... Waduh, Mundi! Itu teman kita. Orang gila kita. Personal, mentang-mentang gila. Orang gila juga berhak untuk hidup. Gimana guys? Ada ini. Okay. Tolong informasinya. Ya, silakan. Aku tetanggan sama Moen tapi nggak ada dengar apa-apa sih guys. Dia orangnya emang kayak gitu apa? Tadi malam ada polisi ke rumahku. Tapi aku ternyata kalau itu juga tetap keluar rumah. Nah gitu doang. Ah, maksudnya? Hah? Apa? Ah, berarti Odo keluar rumah. Iya, aku keluar rumah, tapi ternyata role aku juga bikin aku keluar gitu. Maksudnya? Emang role kamu apa? Emang role kamu apa? Aku survivor. Survivor. Survivor kamu keluar gitu. Emang survivor keluar? Enggak, kasih. Survivor enggak keluar, bohong. Bohong. Enggak bisa keluar enggak kalau survivor. Survivornya ngapain survivor? Tadi pas kita main game tutorial aku jadi survivor, aku enggak keluar rumah sama sekali, coy. Tapi kamu dijaga polisi enggak? Aku sering soalnya. Enggak, kamu kamu keluar rumahnya enggak. Ngapain? Iya. Ya itu karena ngelindungin diri sendiri. Ayo, iya, dijaga. Enggak. Kok kamu curiga enggak deh? Gimana guys? Coba atau enggak guys? Coba atau enggak guys? Tapi tadi Odo bilang dia mau keluar rumah kan? Terus dicegat. Iya. Ganti ngomongnya. Supaya fog deh. Lah. Wah. Beneran dong. Ya dia habis info siapa dia. Siapa yang membunuh survivor? Oh my god, ternyata salah cuy. Ternyata survivor setahu aku di dalam rumah dah. Tapi aku enggak pernah dicegat polisi sih, jadi aku enggak tahu juga. Malah aku ngikutin doang. Soalnya dia ngomong juga enggak jelas. Awal pengen keluar rumah, terus tiba-tiba dibilang ngelindungin diri sendiri. Coba deh kita lindungin San. Semoga aja enggak ngelindungin ini ya, pembunuhnya. Ah, dia keluar rumah. Kalau misalnya besok enggak ada yang mati, guys. Atau satu doang yang mati. Berarti bisa jadi si San pembunuhnya, guys. Selamat pagi, teman-teman. Selamat pagi. Tidak! Bang Awan! Wow, Blamer. Enggak. Bentar dulu. Gak jadi itu di blame, guys. Sebentar. Kena blame gitu ya? Oh, siapa nih? Kayaknya dia kena blame. Soalnya sorcerer gak mungkin bisa langsung nebak sih kayaknya. Wah, ngapain nih Mami Furan nih ngechat nih? Apakah habis bersekongkol dengan teman? Iya, apakah habis bersekongkol malam hari ke keceplosan, ha? Apakah dia keceplosan? Apakah? Waduh. Kenapa tuh kok ngechat tuh? Waduh, kenapa tuh? Kasih pembelaan. Gimana tuh? Kenapa tuh, Mom?
Kayaknya gini guys, yang satu ngeblame, yang satu ngebunuh. Jadinya kena blamer tuh. Iya. Oh, berarti ya. Abis dibunuh di blame gitu. Bisa. Iya. Di blame dulu, bisa. Di blame dulu. Bisa langsung begitu ya? Penjahatnya kan mafianya dua. Iya, penjahatnya target satu orang. Iya, paham. Nah, gimana Mom? Mom, gimana tuh Mom? Kenapa ngecat? Aduh. Coba dikasih bela. Kasih bela dulu. Enggak ada. Aku enggak tahu kalau ngechat siang-siang ternyata. Wah, udah posting. Dia sudah mengaku. Lempar dia batu sudah. Enggak ada ngeles sama sekali. Ininya satunya aku curiga naik di. Apa kocak? Kenapa aku? Oh no. Oke guys, aku ngelindungin San, tapi ternyata si blamernya itu kan ngeblame, sedangkan si Frederick tuh bersin. Berarti San itu udah pasti innocent menurutku. Kalau nggak naik di ya sin. Kita coba naik di, kita bakal coba halang si naik di supaya dia nggak keluar rumah guys. Jadi dia nggak bisa bunuh siapa-siapa. Jadi kalau besok nggak ada yang mati, udah pasti naik di coy pembunuhnya. Kayak naik di nggak keluar rumah sama sekali malah. Berarti sin coy. Oh my god, sin coy. Atau XC? Iya bisa XC. Coy, tadi ada yang ke rumah coy. Doh! Kita meninggal. Sisa dua guys. Berarti tinggal apa? Berarti tinggal cleaner sama sorcerer kan? Tinggal blamer sama sorcerer. Tadi ada yang ke rumah aku coy. Diteriak-teriakin gak kamu XC? Diteriak-teriakin. kalian mau ini nggak, mau aku kasih tau sesuatu nggak, tapi ini kayaknya tidak terlalu meyakinkan. Pokoknya aku baik guys, teoriku ya. Aku tadi kenapa mikir nggak mungkin Sanon, karena Mami Fure kalau dia ngetiknya ngegas kayak gitu tuh biasanya antara sama saya sama Sanatan sama Nagdi. Pemikiran tuh kayak gitu. Pasti dia kalau ngomong sama yang lain ada pencitraan gitu lah. Pencitraan gitu. Iya, yang gak ngegas gitu, gak ngegas, gak marah-marah. Ini siapa ya? Tapi ada yang investigator gak di sini? Apa mungkin investigatornya Mevel tadi yang udah mati duluan kena blame pakai terusan? Bisa jadi. Tapi Mevel tadi ini ya, di clean ya? Atau gimana? Di blamer, jadi callnya jadi blamer. Gak tahu dia, kayaknya dia ada investigatornya kan? Oh berarti dia investigator cuma di blame jadi role hilang gitu. Iya. Lah. Begitu aja. Oke guys, sekarang aku bingung kan. Sekarang pilihannya tinggal Exelix atau Sin. Kita bakal tes. Kita bakal coba ngelindungin Sin. Gak boleh keluar rumah. Kalau misalnya besok gak ada yang mati lagi, berarti Sin. Cuman suwe banget sih. Takutnya beneran Exelix coy. Takutnya beneran Exelix pembunuhnya. Apa iya guys? Nah kan? Gak boleh keluar rumah lu. Masuk lagi lu. Kelar cuy. Waduh kelar udah aku nih. Lah, jadi sorcerer. Ya, please, siapa yang hadang aku? Siapa cuy? Aku? Please. Aku provoker. Kau provoker? Iya. Provokernya emang bisa ini ya? Baik atau jahat sih provokernya tuh? Baik. Ayo siapa guys yang hadang aku guys? Polisinya siapa? Please, ini tinggal satu gak sih? Jadi gini. Tinggal satu. Jadi gini, aku polisinya. Tapi aku jelasin. Awal aku pengen ngelindungin Sin. San. Aku pengen ngelindungin San. Ya kan? Supaya aku nebak kalau misalnya enggak ada yang mati, berarti San pembunuhnya gitu misalnya. Soalnya kan dia enggak bisa keluar rumah kan? Nah, ternyata yang pas Mami Fure sama satunya lagi tuh kerja sama. Ternyata kan berarti kan bukan dia. Jadi San aku clearin, si Nightly juga aku clearin, dia pengen keluar rumah masuk lagi. Tapi ternyata Nightly juga clear. Cuman aku lupa alasanku kenapa bisa clear Nightly itu aku lupa. Makanya tinggal Sin atau Exe. Nah, aku pengen jaga Sin kan. Jadi kalau misalnya dia keluar rumah pengen bunuh istilahnya, kalau besoknya enggak ada yang mati. Ini berarti Sin pembunuhnya. Sayangnya ini Nightly mati tapi dia sorcerer. Iya. Kan jadi iya, bingung. Aku mesti percaya siapa? Exelix atau Sin? Sumpah, aku provoker. Aku pertamanya nge-provoke Exe enggak mungkin bisa nge-provoke dirinya sendiri. Iya, tadi aku emang pas lihat ada kayak suara ini kayak teriak-teriak gitu. Ya udah Exelix berarti ya coba ya. Solid berarti guys. Apa aku? Itu benar-benar pasrah coy. Apa aku udah pasrah itu? Udah pasti giring opininya. Dikocok. Exe pernah bisa pura-pura jadi provoker.
Iya, iya, Exa, kamu tinggal nutup dikit itu Nelson udah geter itu. Exa gak jago bohong sih, Exa gak jago bohong. Iya, Exa udah Nelson udah geter itu soalnya dipikir dari teori itu kayak scene yang pembunuhnya, soalnya gak ada yang mati. Nah, kalau Night Di gak nebak sorcerer ya, kalau Night Di gak nebak sorcerer aku langsung yakin scene ini pembunuhnya, coy. Itu iya, itu Nelson masih gak berani itu. Tapi nggak bisa kalau nggak bisa pertamanya. Eh jangan. Parah. Oke, kita mau lindungin siapa ya guys ya? Kita mau lindungin siapa? Pertama mungkin random aja kali ya. Kita coba mau lindungin Mundi. Kita test drive aja dulu. Gak apa-apa daripada kabut nggak ngapa-ngapain. Kita tes dulu role-nya. Oh no. Oh. Oh polisi lagi. Wait what? Ada dua polisi kah? Hah? Polisi bisa dua? Oh berarti aku orang gila. Aku orang gila guys. Aku sebenarnya bukan polisi tapi aku orang gila. Aku orang gila guys, fix. Fix aku orang gila coy. Soalnya ada polisi beran yang ngalangin aku. Berarti aku jelas orang gila coy. Selamat pagi. Selamat pagi. Waduh. Kayaknya personal sih kayak ini. Good. Terima kasih mafia. Okay. Itu dibunuh atau dia nebak? Oh dia dibunuh ya? Dibunuh, kalau dibunuh. Kalau jadi aku, dia mau jadi aku dia. Baik guys, seperti ini kita harus skip aja malam ini. Tapi ya kita ngomong aja ya. Soalnya kita udah menang jumlah sih. Kita buka-bukaan gak sih? Apaan buka-bukaan? Eh bentar dulu, kita baru kenal. Tapi, aku mau nanya. Kamu nanya. Nelson, kamu mau kemana tadi malam? Jadi. Siapa itu yang ngomong tadi? San. Jadi guys. Sin. Eh? Sanan. Yang bilang tadi mau kemana itu siapa? San. Oke, San. Jadi aku tuh orang gila. Kenapa? Karena aku dapat role polisi dan aku dihalangin polisi. Jadi oke, oh, aku orang gila, cok. Aku orang gila, guys. Emang iya beneran? Iya, beneran. Aduh, megang polisi ya. Beneran. Bakal buka kartu juga. Aku bakal buka kartu. Jadi San itu beneran jail apa polisi? Nelson beneran gila. Soalnya aku lihat investigasi Nelson di antara blamer atau orang gila. Nah. Oh, itu okay, blamer okay, dong. Wah, blamer. Tapi bisa jadi blamer sih, ya enggak sih? Iya, dia bisa dulu. Guys, enggak usah kejauhan, enggak usah kejauhan kan pertanyaannya sesimpel, aku ngapain semalam? Ya aku jelasin kayak gitu kan. Tidak ada yang mencurigakan, kocak. Enggak ada alasan kalian juga. Belum. Sekian lain ada yang mau. Berarti Nang ini investigator ya? Oke, Nang ini investigator. Oke, karena aku orang gila. Nah, dia mau kemana? Gak boleh, masuk. Cuman aku orang gila, kocak. Jadi gak tahu sebenarnya itu benar atau salah, cuman tampilan doang. Gak ngefek, ini fix aku orang gila, coy. Baik, siapa yang meninggal? Waduh. Wah, kelar tuh, dibunuh. Berarti dari sini udah jelas valid, coy. San, aku sama Ned itu. Benar, kita baik. Kita baik. Harusnya benar. Berarti antara 4 orang ini. Siapa? Oh iya. Siapa? Kamu mau kemana? Kamu keluar. Kamu sudah. Aku kayak yang awal. Hah? Kasih tahu. Aku nemuin satu yang penting. Apa? Apa tuh? Siapa yang ngaku provoker? Oke, cepat. Ini kan provoker ke Mevel malam ini. Yang pasti bukan aku sih. Oke, berarti Mevel adalah cleaner, guys. Guys, Mevel cleaner, guys. Sorry, Mevel. Soalnya di ini kamu provoker atau cleaner. Aku investigator. Wah, gila. Big brain, kah? Big brain, kah? Maafkan, kak. Aku percaya Night Di. Maaf, Awan. Maaf, Mevel. Maaf, Bang Awan. Dia nggak bisa jadi Bang Mevel. Provoker nggak bisa ke diri sendiri, kan, ya? Iya, benar-benar. Maafkan kami, Mevel. Tapi itu tidak hoki, sih. Padahal aku investor. Investor. Ayo, guys. Investor. Mau jadi investor. Selamat tinggal, kawan. Bye-bye. Night Di Big Brain. Kalau ada beneran suka itu Mondi atau Fure. Pasti Night Di mati sih tebakanku. Karena Night Di investigator. Gak mungkin dibiarin berkeliaran, cuy. Kan bener? Wah, aku udah called it, coy. Aku udah nebak. Night Di pasti mati. Karena dia investigator, gak mungkin dibiarin keliling, coy. Iya, benar. Tapi ini... Ada yang nge-provoke aku tadi. Hah? Nggak tahu siapa. Aku tadi... Semalam lindungin siapa? Aku nggak ngelindungin, aku ke tempat Mami Fure.
Keluar gak? Tadi kan sin. Aku ada keluar tapi dia. Hah? Tapi dia gak keluar sama sekali. Gitu berarti kalau gak moen, odo. Kalau gak moen, odo. Odo, odo, odo. Eh enggak, tapi siapa ngaku deh provokatornya siapa deh? Iya provokator, provokator ngaku. Provokator ngaku buruan. Menang nih, menang. Momi, momi provokator. Aku bukan provokator. Gak mungkin mah. Karena dia ini. Iya, tapi aku bukan provokator dan aku enggak ngapa-ngapain. Eh cepet-cepet serius buka aja coy. Ini odo mundi enggak ada mau ngaku. Coba lagi dah. Aku provokator. Lah anjir, dua-duanya ngaku coy. Mami kure apa kamu? Mami kure kamu apa? Apa aku bikin sih? Oh, berarti moen. Moen, moen. Guys. Odo. Guys, aku nih aku dengan beserta penjelasan nih biar kenapa aku alasan nodo moen. Nih aku San sama Night D udah jelas clear. Nah Mami Fure nggak keluar, tapi Night D mati. Berarti kan antara Odo atau Mundi kan yang bunuh pasti. Iya. Nah kan ditanya provokator siapa, terus gak mau ngaku-ngaku sampai Odo akhirnya ngaku. Moen baru bilang, ya aku provokator. Tapi kita tetap bisa menang nih kalau misalnya kita nggak kick Mundi ternyata Odo. Iya. Malamnya aku bisa hadang. Malamnya aku bisa hadang. Odo kalau aku kamu jegat dan ternyata dia yang mati itu salah kamu ya. Moen dulu. Kenapa kalian? Tapi Oda tuh mencurigakan, dia ngaku jadi Piper. Kenapa kalian menumbuhkan aku? Tuh kan. Ya udah Odo. Tuh kan. Ya udah Pak Polisi. Kenapa enggak ngaku Moen di awal? Halo. Kamu lindungin Odo gak semalam? Tunggu. Tadi malam aku ke Odo, tapi dia gak keluar rumah. Oh berarti Odo. Odo gak sih? Mungkin aja bisa Odo, dia gak berani gerak karena takut. Kalau dia gerak sekarang udah pasti dia ketahuan. Tapi bisa juga Mami Fure. Enggak, aku survivor pasti udah. Tadi Odo ngakunya survivor, tapi terus dia ngaku juga provoker. Oh iya. Odo. Aduh aku lupa aja dia ngaku survivor. Iya. Aduh. Maaf Moen, jangan gentayangin aku. Ntar aku kasih bunga ke makammu. Odo diem doang lagi pasang. Odo seksi dia betul. Bersuara. Iya, lupa aja. Odo. Gila. Guys, min 1 IQ Mundi, guys. Oh my god. Enggak dong. Bingung ya? Aku udah dari awal ngaku aja cuy provoker soalnya udah pasti emang menang. Emang pengen bingungin itu kan aja. Aku udah bilang dari tadi tuh Odo soalnya dia ngaku survival awalnya. Iya, ya, aku kan enggak ingat itu dengan provokator cuy. Sumpah role orang gila membuatku mempertanyakan anjir eksistensi roleku. Oh my god. Iya tuh. Emang orang gila the best sih yang di sini sih. Gila. Alright guys, kita jadi polisi. Cuman aku nggak tahu aku orang gila atau enggak. Semoga aja aku nggak gila. Semoga aku beneran polisi. Kesan keluar rumah, nggak tahu dia mau ngapain. Apakah dia akan memberikan testimoninya? Sambil tunjukin yang di chatku ini. Tidak. Odo. Personal nih sama Odo nih. Night D, kenapa kamu tertawa Night D? Enggak cuy. Kenapa Night D? Sambil aku tunjukin yang di chatku ini. Apa itu maksudnya? Ini apa aku jadi ini? Udahlah ya guys. Kelihatan yang di ini. Blunder gak sih itu? Aku akan berbicara. Oke. Aku semalam ke tempatnya Night D biar dia tidak pergi. Terus tidak ada pembunuhan di sini. Nah itu Odo. Nah itu Odo mati. Odo gagal bunuh apa? Odo. Oh iya benar juga ya. Odo enggak dia. Gua gini. Ya gini, berarti bahasa aku akan kurubah. Kesempatan membunuh kan bisa 2 orang. Ya yang keluar cuma 1. Bisa jadi kesempatan yang ini pembunuhnya gitu lah. Eh bentar. Bang Metas ke tempat Naik Di. Terus? Heeh. Naik Di-nya enggak keluar. Keluar, ketemu aku. Terus? Tapi kan balik lagi masuk. Tapi tadi malam aku juga dicegat. Sama. Nah, orang gila kali. Gila. Aku keluar, makanya aku tadi ketawa. Naik di. Aku ngaku ya, aku jadi snitch tahu. Jadi tadi itu aku kelihatan di chat, jadi apa namanya?
orangnya apa. Makanya aku ngomong ke Febri itu niatnya kayak, eh tunjukin dong ini yang di chat gitu sambil ketawa. Nah, kalian mau aku sebutin siapa yang ku ini tadi? Snitch, iya. Boleh. Yang ku snitch itu tadi Nelson, okay. Yaitu adalah dokter. Oh shit. Oke. Okay. Bye bro. Iya benar tapi kan? Nelson mati sih kayak malam ini. Wah, mati kamu ini. Benar kan? Benar kan? Berarti aku enggak gila kan? Kalau aku bilang sih vote Nedi dulu guys. Aku gila cuy. Aku pasti gila sih kalau Nedi. Kalau enggak kalau Nedi keluar, kalau Nedi bisa keluar berarti aku gila. Iya, benar. Hah? Tapi aku keluar nunjukin Nelson aku dokter. Iya, maksudnya kamu ketemu aku enggak? Enggak. Lu berarti aku gila. Apa kalau gak gila? Jadi abu si sorcerernya. Aku gak mau ngaku gara-gara kalau aku ngaku ntar langsung disorcerin coy. Ya Nek, dibalik lagi. Kita lihat sorcerernya mati gak nih? Gak ada yang mati ya? Nice. Lah, kok disapu coy? Nah, Nikidot berarti bohong. Nikidot bukan snitch. Itu apa tadi? Itu snitch. Itu snitch. Ya itu tadi snitch. Kelar lu, Night. Kelar. Sebenarnya snitch-nya itu aku coy. Aku tadi ke tempatnya Night ini. Ah, kelar lu, Night. Kelar. Kelar lu, Night. Tadi apa? Di role-nya apa? Enggak ada muncul apa? Beneran, serius. Guys. Nah, berarti gua gila cuy. Kalau gitu. Enggak, guys yang gila enggak sih? Bentar, gini. Exe, kamu keluarkan Exe. Keluar. Oke, aku ke tempatnya Exe. Berarti aku gila. Udah 100% sih. Bentar. Tapi dari basisnya Mevel kalau misalnya keluar atau enggak. Mevel kan bilangnya kayak, lu keluar enggak katanya gitu. Kamu ngaku snitch itu begitu dia nunjuk-nunjuk. Tapi kalau gila emang enggak tahu aku tadi nunjuk kelihatan di chat. Guys, voting night di dulu guys. Terlalu banyak evidence. Dokter ke tempatku, terus aku ke tempatnya X-Leak buat biar nggak keluar kan, tapi ternyata X-nya keluar. Aku berarti gila guys, kenapa aku gila dan guys, aku dibunuh dua kali? Trust me, Night D, ntar aku bakal jelasin di akhir game kenapa. Tidak, lo nggak dijelasin sih. Nelson personal sama orang gila. Ini nggak masih ada. Terlalu berbahaya, ntar aku jelasin juga di akhir kenapa aku nggak jelasin sekarang. Tenang aja guys, serius. Personal kan? Aku udah vote. Guys. Aku udah pengen ini kelar kata-kata terakhir dulu sebentar. Kata-kata aku terakhir. Adalah blamer dan kalian tidak tahu berapa orang yang telah ku blame malam-malam ini. Kita nggak peduli. Nggak peduli ya. Sih. Benci lah. Ini sebut gagal gue nggak mute cuy. Kena blunder cuy. Oke selanjutnya aku bakal coba Mundi ya. Kita cobain aja satu-satu berurut. Berarti kan aku udah polisi beneran udah pasti. Si Nightly udah mati nih si Blamer. Berarti yang bisa bunuh tinggal satu orang. Kalau misalnya salah satu ini yang ku jaga ini apa dia keluar tapi nggak bisa keluar gara-gara kita jagain sama polisi. Berarti tinggal lihat aja besok ya yang nggak mati tuh. Kalau ada yang nggak mati berarti itu murderernya guys. Gitu aja sebenarnya. Apakah benar? Kita lihat ya guys ya. Now let me leave. Oh wait what? Oh dokter cuy. Dokter cuy. Oh, Muin cuy, Muin pembunuh. Guys. Guys, ini bakal jadi fast game. Aku bakal jelasin semuanya sekarang. Oke. Jadi gini, intinya sorcerer bakal bunuh aku abis ini. Sorcerer udah mati ya? Oh, berarti tinggal tinggal cleaner doang. Iya. Menang nih. Jadi gini, aku sebenarnya polisi. Nah, semalam aku coba kayak keliling buat kayak patroli satu-satu. Karena aku yakin aku polisi beneran. Karena si San di hari pertama itu keluarin testimoni dia dihalangin sama orang. Berarti aku kayak, oh berarti aku polisi beneran gak orang gila lagi. Nah, di semalam ini aku coba jaga Mundi nih. Nah, aku jaga Mundi dia pengen keluar rumah tapi nggak bisa karena aku jagain. Nah, hari ini nggak ada yang mati. Berarti Moen gak sih? Tahu nggak guys, belum bisa. Aku tadi malam gini guys, ke rumahnya Mundi, kamu impostor, aku kayak gitu. Iya, berarti udah fix, Mami Fure beneran survival, soalnya aku dokter. Temen-temen gue mati semua di awal aja. Soalnya nggak mungkin coy. Gak mungkin kalau cleaner tinggal sendiri, gak mungkin gak gemuduh coy.
agak sulit. Agak sulit, Jay. Ini dibunuh naik dia. Nelson, Nelson, kamu tahu enggak? Kamu kan awal pertama kali kamu ngehalangin aku kan? Iya. Itu MVP banget sih, kalau kamu gak ngehalangin aku nyelamatin sorcerernya. Oh my god. Oh my god, butterfly effect. Butterfly effect. Butterfly effect.